Setelah gagal mediasi dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Medina Zain justru baru mengirimkan surat permintaan maaf pada Marisha Icha. Medina Zain diketahui mengirimkan surat permintaan maaf tersebut lewat kuasa hukumnya, Ahmad Ramzi. Alih-alih menerima, Marisha Icha justru dengan tegas menolak mentah-mentah permintaan maaf dari Medina Zain. "Sudah dapat surat dari pengacaranya permintaan maaf dari Medina Zain," kata Marisha Icha, dilansir Tribun Style dari YouTube official Nitnot pada Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Pengacara Marisha Icha menjelaskan lebih detail terkait permintaan maaf Medina Zain tersebut. "Ya, saya dapat suratnya minta maaf atas laporan polisi yang sudah jadi tersangka," ucap Ahmad Ramzi menyambung pernyataan Marisha Icha. Selain karena sudah terlambat, pihak Marisha merasa permintaan maaf dari Medina Zain tidak tulus. Pasalnya, Marisha Icha telah memberi waktu kepada Medina Zain untuk melakukan mediasi, namun kini malah membuat masalah baru. Menariknya kalau ketika mediasi waktu di awal malah kita dituduh melakukan penganiayaan terus membuat laporan polisi di Polres Jaksel. Marisha diperiksa, saya diperiksa, setelah sekarang seperti ini minta maaf, makanya antik sekali orang seperti ini, beber Ahmad Ramzi. Kita meminta permintaan maaf yang tulus, malah ketika mediasi ribut lagi. Bahkan sekarang Kia dilaporkan lagi. Intinya ucapan permintaan maafnya tidak tulus, tambahnya. Marisha Icha kini sudah membulatkan tekad untuk menutup jalur damai dengan Medina Zain dan tetap melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Jadi ketika sekarang dia mengirim surat permintaan maaf lagi, klien saya tadi menyatakan tidak ada upaya damai lagi, kita akan jalan terus, pungkas Ahmad Ramzi. Marisha Icha beber kronologis sebenarnya beberapa waktu lalu, Medina Zain telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Marisha Icha. Tak berselang lama, Medina pun menyerang balik dengan melaporkan Marisha Icha atas tudingan penganiayaan. Atas laporan itu, Marisha Icha akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pada tanggal 10 Januari tahun 2022 kemarin. Lantas, teman mendiang Vanessa Angel itu kemudian membeberkan hasil dari pemeriksaan atas kasusnya dengan Medina Zain. Saat diperiksa, ia mengaku telah dicecar 17 pertanyaan atas laporan tersebut. Marisha menegaskan dirinya tak sama sekali melakukan kekerasan pada Medina Zain. Ia bahkan menyebut dirinya tak menyentuh Medina Zain sama sekali saat kejadian. Pemeriksaannya tadi diperiksa 17 pertanyaan. Seputaran saat pertemuan dengan Medina, Medina kan melaporkan saya penganiayaan dan saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali, kata Marisha Icha, dilansir Tribun Style dari YouTube Selop Oncam News pada Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Tak ditampik, Marisha menyebut memang sempat ada cekcok antara dirinya dan Medina Zain. Namun ia kembali meluruskan bahwa saat itu, tidak ada kejadian penganiayaan sama sekali olehnya terhadap Medina Zain. Kita terjadi cekcok, tapi saya merasa tidak menyentuh dia sama sekali, katanya. Justru sebaliknya, Marisha menyebut jika Medina Zain yang lebih dulu ingin menyentuhnya. Meski demikian, ia sempat kaget saat Medina menyebut bagian pelipis dan kaki terluka akibat dipukul olehnya. Saya merasa tidak menyentuh, justru dia yang mencoba menyentuh saya. Saya kaget dia difusum. Dia bilang dia di sininya terluka, menunjuk bagian pelipis, kakinya terluka padahal saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali, tutur Marisha Icha. Tak ingin ambil pusing, Marisha kini memilih memasrahkan semuanya kepada pihak kepolisian agar diusut dengan baik siapa yang salah di antara dirinya dan Medina Zain. Kita lihat saja nanti, orang kan berhak bilang begini, bilang begitu. Tapi nantinya kan diselidiki pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah, pungkas Marisha Icha.